السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد الله ما وسلم عليه إبو إبو و سكاليان يام ديرضاي دان الله سبحانه وتعالى mari kita melanjutkan kajian kita tentang ayat ketiga surah al-baqarah. alladheena yu'minuuna bil ghaibi wa yaqiimuunash shalaata wa mimmaa razaqnaa yu'minun. kita sampai kepada potongan ayat keduanya dari surah ini. ayat ketiga ini wa yaqiimuunash shalaat. orang yang menegakkan mendirikan salat Minggu lalu kita sudah pernah membedakan perbedaan antara ifmalus sholat, iqamatis sholat, dan yang di tengahnya ada dengan i'malus sholat. Jadi faal amal dan pamah itu berbeda. Benar-benar bahwa sholat itu kita diminta untuk mencurahkan segala-galanya. bukan sekadar ifa'alus shalah bukan sekadar i'malus shalah tapi iqamatiss shalah menegakkan mendirikan salat karena itu mari kita memeriksa salat kita yang kita lakukan selama ini apakah hanya mengerjakan salat atau mengamalkan salat atau mendirikan atau menegakkan salat Kata Rasulullah SAW Itu ada dua umatku yang sedang sholat Sama-sama gerakannya Sama-sama bacaannya Tapi sholatnya Antara satu Dan antara bumi dan langit Jadi satu sholat bumi, satu sholat langit Sholat bumi iya Yang sekedar melakukan ifa'alus sholat formalitasnya sudah menunaikan kewajiban tetapi pada hakikatnya belum menegakkan belum mendirikan salat perintah Al-Qur'an adalah aqimus salat bukan i'malus salat apalagi bukan ifalus salat mari kita lihat pada minggu lalu kita membahas tentang ruku ruku syariah ruku tariqah dan ruku hakikat Hakikat ruku itu seperti apa? Hakikat ruku itu ialah untuk mewujudkan keadaban. Dalam rangka menjemput keakraban, ruku itu adalah keadaban, sujud itu adalah keakraban. Antar keakraban dan keadaban ini ada berdiri di antara berdiri setelah ruku itu namanya i'tidal ya, berdiri tegak setelah ruku itu ada kesempatan yang sangat mahal kalau orang tahu apa hakikat berdiri setelah ruku rahasia bangkit dari ruku itu biasa disebut dengan ia tidak berdiri tegak atau mengangkat kepala men lurus ke atas maknanya ialah beranjak dari pluralitas nama-nama bangkit dari fana di dalam sifat-sifat terbebas daripada hijab-hijab cahaya yang ada di antara hamba dan Tuhan jadi kalau orang sudah bangkit dari ruku Dia tidak menyaksikan banyak Yang dia saksikan hanya satu Menyaksikan hanya wajahnya Allah Hilanglah yang banyak itu Dan yang muncul hanya satu Kemanapun pandangannya melihat Menatap Maka yang dia lihat dan dia saksikan Hanya wajah Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu Mulutnya selalu tersenyum Mukanya selalu ceria, orang yang bangkit dari rukunya itu. Dia tidak, dia sudah tidak membedakan antara musibah dan kenikmatan. Dia sadar betul apa hakikat kehidupan ini. Musibah ternyata surat cinta Tuhan, sedangkan kenikmatan bisa menjadi hijab, hijab baru yang bisa. membuat jarak antara dirinya dengan Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi ya bahwa orang yang mencapai hakikat salat orang yang betul-betul mencapai puncak kehusuan dalam salatnya tidak diukur bagaimana enjoy bagaimana nikmatnya ketika ia melakukan salat tapi diukur ketika orang yang sedang salat itu melihat bahwa segalanya adalah sama. Semuanya tajalinya, manifestasinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat kenikmatan dan dia melihat juga penderitaan sebagai sesuatu yang sama. Dua-duanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan musibah, penderitaan, bahkan penyakit itu dianggapnya surat cinta Allah karena kita lebih gampang mengingat Allah kalau diuji musibah, penderitaan, dan penyakit. Ketimbang kita diuji dengan kenikmatan, kemewahan, dan keberhasilan, kenikmatan kesuksesan inilah yang seringkali membuat hijab-hijab nurani. -hijab kita tidak sadar kalau kita itu melupakan Allah. Kita tidak sadar kalau yang dalam pikiran kita itu hanya ada materi hanya ada dunia, hanya ada uang, hanya ada keluarga. Lupa kalau Tuhan itu sesungguhnya yang Maha ada. Akan tetapi kalau orang diuji dengan musibah, penderitaan, kesedihan, biasanya yang tampak di matanya itu adalah Tuhan yang Maha penolong. Jadi, Bapak Ibu sekalian, lebih gampang orang mengingat Allah manakala ia diuji dengan musibah Penderitaan daripada orang itu yang sedang diuji dengan kemewahan dan kenikmatan kesuksesan, bangkit dari ruku, inilah yang mampu menyamakan antara penderitaan dan kenikmatan antara yang satu dan yang banyak. Yang banyak ini terlihat hanya satu. Semuanya adalah menampilkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut dengan kesadaran kolektif sudah mampu membayangkan apa yang disebut dengan al-hudurul ulahi uluhiyat -ul ya. Adaratul ilmi yang dilihat adalah wajah Allah. Fa'ainama tuwallu fa tamma wajhullah. kemanapun kalian menghadapkan mukanya, Engkau hanya akan menjumpai wajah Tuhan Jadi bukan Yang banyak itu Menjadi satu kesatuan Tapi yang banyak itu dipandang sebagai satu Tetap banyak itu banyak Tetapi dalam pandangan orang yang super sadar Yang banyak itu sesungguhnya hakikatnya adalah satu Dia tidak melihat aratnya Tapi dia sudah menyaksikan apa yang disebut dengan jauharnya. Jauhar itu adalah asal usul segala kejadian. Sedangkan arat itu adalah penampakan yang tumbuh daripada arat sumber yang sama. Kalau boleh saya ilustrasikan. Orang yang melihat arat ialah orang yang melihat lemari, meja, kursi, jendela, pintu, rak, kuseng, banyak kan? Tapi orang yang melihat hakikat, dia cuma melihat satu, dia melihat kayu. Yang kita lihat itu sebetulnya bukan banyak. Yang banyak itu dilihatnya hanya satunya. Apa yang satu itu? Kayu itu. Bukankah kayu yang menjadi meja, kayu yang menjadi kursi, kayu yang menjadi rak, lemari, pintu, kuseng, jendela. Bisa dikatakan banyak, itulah arat, tapi bisa dikatakan satu, itulah jauhan, jawahir. Jauh ditarik ke atas nanti atau ditarik ke bawah, pada hakikatnya yang banyak ini memang hanya satu, bersumber dari yang maha satu siapa sumbernya yang banyak ini Allahu ahad kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad tidak bercabang tidak beranak tidak diperanakkan orang yang bangkit dari ruku Bapak Ibu sekalian dia sudah tidak sadar kalau yang dilihat itu banyak dia tidak melihat jendela dia tidak melihat meja, dia tidak melihat kursi, dia tidak lagi melihat rak bufet yang dia lihat. Aku cuma melihat kayu. Lebih dalam lagi, aku tidak melihat kayu, aku tidak melihat plastik, aku tidak melihat gelas, aku tidak melihat air. yang aku lihat adalah jauhar daripada itu semua. Apa yang menjadi sumber plastik, tanah, air, besi. Itulah jauhar. Hakikat jauhar tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap yang banyak itu banyak, tapi orang yang sudah sampai ke tingkat kesadaran puncak, dia tidak menyaksikan banyak karena dia melihat pada hakikatnya semua. setelah dia. La illallah. Tidak ada yang mewujud selain hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang mendirikan salat. Tapi kalau orang hanya melaksanakan salat, dia tidak bisa melihat yang banyak itu satu. Karena itu mari kita periksa salat kita. Apakah bangkit dari ruku itu sudah mampu membuat mulut ini tersenyum, lupakan penderitaan, merupakan kenikmatan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang sudah mencapai tingkat takikat salat tidak ada lagi persoalan selamat tinggal kekecewaan selamat tinggal penderitaan dan tidak perlu mabuk pada saat diuji kemewahan dan kenikmatan karena bukan semuanya itu adalah dari yang maha satu perbuatan Tuhan Semuanya satu dari sifat Tuhan, semuanya satu dari zat Tuhan dan semuanya satu, hakikatnya nama-namanya. Itulah orang yang menegakkan atau sholat. Maka itu setiap hari seharusnya kita memperoleh kualitas salat yang superior. Kalau kita mampu menghadirkan al-hadratul ululiyat apa yang dimaksud al-hadaratul uluhiyat itu Bapak Ibu sekalian? Yang hadir yang mewujud ini tidak lain pada hakikatnya adalah bersumber dari Allah atau dengan kata lain kalau alam semesta yang banyak jumlahnya ini kalau entitas yang berbegitu banyak bahkan triliunan jumlahnya ini bersumber dari satu jauhar maka simpel sekali kehidupan kita ini bahwa ternyata Semuanya dari Allah Kita pun juga dari Allah Dan dengan demikian kita tidak perlu Dimabukkan oleh alam semesta Kita tidak perlu mabuk dengan Materi dunia dan seterusnya Karena sebentar lagi kita akan tinggalkan Menit ini kita ketawa Menit berikutnya kita akan menangis Sekarang kita malam Tidak terasa besok akan siang Siang dan malam silih berganti Itulah perjalanan waktu. Ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Siapa yang itu semuanya itu adalah dia. Nah, itulah yang disebut dengan nanti ada pembahasan perkawinan asmaul husna. Tidak mungkin ada atas tanpa ada bawah. Bagaimana mungkin ada di bawah tanpa ada yang di atas? Tidak mungkin ada panas tanpa ada dingin. Tidak mungkin ada siang tanpa ada malam. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian sebetulnya keberadaan yang bermacam-macam ini adalah bagian yang tak terpisahkan daripada asma'ul husna. Wa imin im shayin bukan. Ada ayatnya tu. Di kuli syain kalakna zaujain. Segala sesuatu itu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Yang namanya berpasang-pasangan itu untuk dikawinkan, bukan untuk dipertentangkan. Ada laki, ada perempuan dikawinkan, maka lahirlah anak-anak cucu. Allah maha tinggi dengan segala kerendahannya Allah maha halus dengan segala kedahirannya Allah maha batin dengan segala kedahirannya Jadi semua adalah yang maha mutlak Allah encompasses tidak bisa dibatasi tak terbatas semuanya makanya itu kalau orang mencapai hakikat sholat gampang untuk tersenyum dan dia tidak gampang tersinggung dan marah itulah yang disebut inna sholata tanha anil fasha'i wal mukar sesungguhnya sholat yang sesungguhnya salat yang mencapai tingkat kualitas salat salat yang yang yaqamati salat tadi itu pasti akan mencegah orang itu untuk melakukan kemungkaran dan keburukan. Tapi memang susah untuk kita menjelaskan kalau tidak memahami gerakan-gerakan salat ini. Setiap gerakan salat itu ada filosofinya, ada tasawufnya Bapak Ibu. Jangan hanya memahami filosofinya, tapi spiritualitasnya atau tasawufnya pun juga kita faham Nah, inilah pemahaman sholat kita secara komprehensif. Was wa sujudlah supaya Anda akan bisa lebih dekat dengan Tuhan. Maka itu disebutkan kata-kata saja dalam Quran, itu pada umumnya kita diminta untuk sujud tilawah. Nanti subuh kita akan sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Pada saat kita membaca ayat-ayat sajadah, apa itu ayat sajadah? Sajadah itu artinya kita, totalitas sujud kepada Allah, bukan cuma kepala kita yang menyentuh lantai, tetapi seluruh jaringan, seluruh unsur, seluruh substansi dalam diri kita pun juga harus ikut sujud. Kalau batok kepalanya yang sujud, tapi isi kepalanya ke mall, ke kantor, pekerjaan, ke rumah, dan sebagainya, itu sebetulnya bukan sujud itu hanya sajad sajadah menundukkan kepalanya di lantai sesuatu itu baru bisa disebut sujudon kalau totalitas dirinya itu ikut sujud tersungkur di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala jadi mari Bapak Ibu kita rasakan apakah yang selama ini kita lakukan sujud atau sajad kalau sajad batok kepalanya yang mencium lantai isi kepalanya berkeliaran tak kemana. Tapi kalau yang tersungkur totalitas kalbunya sujud, akal pikirannya sujud, jiwanya sujud, badannya sujud, zauknya sujud, nyawanya sujud, semua organ spiritualnya pun juga sujud di hadapan Allah. Itulah disebut dengan sujud wasjud waqtarib dan kita akan dekat dengan Allah. Kapan paling bagus untuk sujud? malam hari Bapak Ibu. Ada ayatnya berikutnya. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbih tawila. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya, bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Jadi jangan sampai menghabiskan malamnya untuk tidur. Rugi-rugi dan rugi Bapak Ibu sekalian. Perbanyak sujudnya di malam hari Sahabat Nabi dan Nabi sendiri Lebih banyak sujudnya daripada tidurnya Ada riwayat dari Sayyidatina Aisyah Panjang sujudnya Rasulullah kalau surat malam di rumah ya Itu seperti satu sujudnya membaca Surah Al-Baqarah Tiga justru kalau hafal Quran membaca surah Al-Baqarah itu bisa ya tiga juz kali seperempat jam berarti empat puluh lima menit. Kalau kita orang awam satu juz satu jam tuh tiga jam sujud. Kenapa di malam hari kita diminta sujud? Karena jarak antara Allah dengan hambanya lebih dekat di malam hari daripada di, daripada di siang hari. Di siang hari susah menemukan Tuhan Bapak Ibu di siang hari itu banyak penggoda banyak pengecoh akan tetapi di malam hari kita pejamkan mata, matikan lampu di tengah malam buta habis berwudu bungkus diri dengan penutup aurat mukna atau sarung sujud tersungkur di hadapan Allah mengucur air mata taubat mengucur air mata kerinduan, mengucur air mata penyesalan. Kenapa aku tidak sering seperti ini? Maka itu kita dianjurkan. Orang yang beriman itu dipanggil Mesra oleh Allah. Ya wasjudu Wahai orang-orang yang beriman, rukulah sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan al-muflih wa qulna ba'ba babasujada dan kami katakan kepada mereka masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud kira-kira kalau kita diajak masuk surga Allah ya ya tuhan nafsul mutmainnah wahai pemilik jiwa yang tenang Erji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Bergabunglah bersama kekasihku yang lain dalam keadaan penuh keridhaan. Pada ibadi ya, masuklah bersama mereka para kekasihku. Wa jannati masuklah ke dalam taman surgaku. Bukan main gembiranya kita kalau dipanggil panggilan mesra itu. Sujud Rukuk kita di situ. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, di sini ayat menyebutkan Nabi Muhammad SAW itu menampakkan bekas-bekas sujudnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Muhammadun Rasulullah wal ladzina ma'ahu Nabi Muhammad SAW sebagai rasul Allah dan orang-orang yang mengikutinya asyidda'u 'alal kuffar tegas terhadap orang kafir Ruhamau bainahum penuh kasih sayang dengan sesama mereka. Sesama umat beriman, Nabi sangat lembus, sangat halus, tapi berhadapan dengan orang kafir tidak ada takutnya. Sampai Nabi pernah membunuh dua orang kan karena bahaya. Kalau enggak dibunuh, nanti Nabi terbunuh. tarahum rukaan sujada. Kamu akan melihat mereka teruku. dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan Allah. Jadi tujuan kita untuk ruku dan sujud itu ialah untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ridwan, ridwan itu apa ya? Ridhanya yang sangat banyak. Kenapa mereka itu karena simahum fi wujuhihim min athar sujud. Itu semuanya tanda-tanda sujud. Jadi kalau kita mendapatkan ketenangan batin, mendapatkan ridwan tadi, mendapatkan ketegasan terhadap yang kufur, kelemah lembutan terhadap orang-orang yang beriman, maka itu adalah buah daripada sujud itu. Kalau kita tidak tegar berhadapan dengan orang kafir, tidak lemah lembut berhadapan dengan sesama kita, maka itu tidak ada bekas sujud Wajah kita jadi yang dimaksud. Asar sujud di sini, Bapak Ibu sekalian, itu tampak bukan pada jidat kita. Ada hitam-hitam di sini, ada orang yang menafsirkan melalui ayat ini. Ayo kita menciptakan asar sujud. Asar sujud itu ada yang sengaja menggosok-gosokkan di sini, jidatnya sampai hitam, pangkat dengan jidat hitam itu bisa berdosa, loh, Bapak Ibu ciptaan Allah yang begitu cantik masa mau dirusak dengan menghitamkan itu namanya saja wajah yang diperintahkan di situ bukan memberikan bekas hitam di sini di jidat ayatnya coba kita lihat chimahum fi bin sujud asar itu artinya bekas di mana bekas itu muncul ujuhon Wajah itu kan bukan jidat ya kan? Seandainya Allah mengatakan simahum fi jabhatin muncul bekas sujud pada jidatnya. Kan tidak? Muncul bekas sujud pada wajahnya. Apa bedanya wajah dengan jidat? Kalau jidat di atas kening. Kalau wajah keseluruhannya bagian muka kita. Dan itu jamak lagi Bapak Ibu sekalian. Simahum fi wujuhihim bukan simahum fi wajhat wajhihim tapi wujuhihim ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kita itu sebetulnya memiliki banyak wajah Bapak Ibu bukan cuma satu wajah kita kita memiliki wajah-wajah lain yang bertengger di muka wajah kita ini wajah biologis kita di sini ada wajah kesarjanaan ada wajah kebangsawanan ada wajah pejabatnya, ada wajah tokoh masyarakatnya, ada wajah bapaknya kepala rumah tangga di situ. Jadi seluruh topeng-topeng yang bertengger di muka kita ini menyelimuti muka kita yang penuh kepalsuan ini, itu pun juga harus dibersihkan. Tidak cukup hanya dibersihkan, ingat wudhunya itu kan, Ya kuntum ila faghsilu wujuhakum yang pertama itu harus dibersihkan wajah-wajah kita di sini. Dan yang kedua nanti kita diminta supaya yang sujud itu bukan hanya wajah biologis ini, wajah pejabatnya pun juga harus topeng jabatannya itu pun harus sujud. Topeng keilmuannya harus sujud, topeng kebangsawanannya pun juga harus sujud. Jadi, semua topeng yang berlapis-lapis ini harus sujud. Itulah yang disebut dengan simahum min sujud. Jujur, bapak ibu, orang begitu hormat terhadap kita. Apakah karena menghormati wajah kita yang cantik, atau menghormati ke wajah kita yang ganteng, atau mereka respect terhadap kita? Karena kepintaran kita menyusun topeng yang berlapis. Di depan mahasiswanya dia tampil dengan menggunakan topeng profesornya. Di depan umatnya dia pakai topeng QI-nya. Pulang kampung dia pakai topeng kebangsawanannya. Itu bangsawan darah biru, pinggir. Di depan bawahannya dia pakai, pakai topeng jabatan. Semua topeng-topeng itu harus dibersihkan. Semua topeng-topeng itu harus disujudkan. Itu yang disebut dengan bekas sujud. Nah kalau semua lembaran-lembaran topeng itu sujud dan bersih, insya Allah itulah yang disebut dengan asar sujud. Tetangganya respek Karena ada bekas sujud Tidak pelit Tidak sombong tidak angkuh. Kenapa? Dia sering sujud. Orang yang tidak pernah sujud, Bapak Ibu. Atau kalau orang hanya rajin sajad, tidak sujud, ya, enggak ada bekasnya tuh. Yang memberikan pembekasan terhadap wajah itu sujud, bukan sajad Bedakan antara sujud dan sajad. Sajadah fi'il tuh, saja dia sujud menundukkan kepala ke lantai itu sajdah. Tapi kalau sujud, hakikat sujud. Maka itu nanti kalau kita sujud salat Isya Bapak Ibu sekalian, mulailah malam ini kita melakukan sujud yang sesungguh. Tersungkur di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan dalam ayat berikutnya. Wal ladzina yabituun lirabbihim sujjadan wa qiyama dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Betul-betul semuanya untuk Allah. Inna ma'iyum min bayatina ladini datu kurubya faru sujudan wasabah hubiham dirabihim wa mulai takbir. di situ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami mereka menyungkurkan sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya sedang mereka itu tidak menyombongkan diri kalau orang itu masih sombong masih angku itu tidak punya bekas sujud tapi kalau orang itu tawadu padahal pejabat kalau orang itu santun padahal ulama kalau orang itu rendah diri padahal bangsawan itu pertanda orang itu punya bekas sujud Tepat. tapi sekalipun haji berkali-kali, sekalipun pakai merek Kiai Haji segala macam di situ. Tapi kalau penampilannya sombong, angku memandang renteng, memandang enteng semua orang. Tidak ada kesantunannya sama sekali. Apapun yang akan keluar dari mulutnya itu dia ceplos-ceploskan. Tidak ada yang tertahan, unek-uneknya semua dibongkar. Itu pertanda tidak ada bekas sujud pada diri orang itu. Orang yang memiliki bekas sujud bicara seperlunya dan lebih banyak diam. As-sumtu hukmun diam itu adalah hikmah yang paling dalam. Jadi para salikin menganggap bahwa puncak rahasia salat itu adalah pada sujud. Sujud tidak lagi dianggap pemberhentian sementara atau hukum tapi ujung sebuah perjalanan dan pencarian spiritual itu lulus. Wusul itu mentok Bapak Ibu. Kalau wukuf itu transit. Sampai di Arafah wukuf di Arafah, bukan selesai haji di Arafah. Walaupun ada hadisnya kan Al-Hajj Arafah. Tidak sah hajinya orang itu kalau tidak sampai melewati Musdalifah bermalam dan juga sampai ke Mina melempar sampai hulu Talul. Maka itu Arafah itu disebut wukuf di Arafah tidak disebutkan sebagai wusul di Arafah. Wusulnya di mana? Di Mina. Tapi Mina yang mana? Ini. Bagi pendapat Imam Syafi'i, saya tidak ingin kontroversi di sini. Karena kalau Mina jadi titik sebagian pendapat ulama kita itu itu sudah bukan mina itu harjil sudah di luar mina sedangkan yang diminta adalah Mina Ada Mina Jadid Yang itu naik ke atas Tadi beritahu Seorang ulama besar di Mekah Pak, kenapa orang Indonesia Tempatnya jadi Di luar Mina Sudah bukan Mina Maka itu banyak orang Berombolan Bergerombol di dalam Mina dan sekitarnya Karena itulah yang sesuai dengan teks Allahu a'lam. Kalau sujud mau disebut dengan maqam atau station, Maka maqam yang paling puncak adna sumadana fatadalah fa qabaqaw bakaw. Saya ini atau adna yang paling puncak itu adalah sujud itu sendiri. Minggu akan datang insyaallah kita akan bahas apa sesungguhnya hakikat sujud Bagaimana mencapai tingkat kehusuan dalam sujud dan apa saja rahasia yang diperoleh bagi orang yang rajin sujud. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita yang akan datang dan mulai hari ini. Insya Allah nikmati sujud sebab itu puncak pencarian seorang hamba. Temukanlah segala sesuatunya di dalam sujud. Sujud inilah yang mempertemukan kita dengan Allah wujud itu adalah tawajuh apa itu tawajuh pembahasan yang sangat dalam pun juga kita akan bahas pada pertemuan kita yang akan datang semoga berkah buat kita semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة